Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Tika Fitriani. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat ya. Amin. Jangan sakit-sakit ya teman-teman. Apalagi lagi pandemi kayak gini, kita harus jaga kesehatan ya. Alhamdulillah sekarang sedang dapat rezeki ya. Jadi kita belanja banyak banget. Belanjanya kita ke pasar ya. Ini kita belanja 5.000. Tuh kalau di pasar ini banyak banget ya, 3.000 sama ini berapa ya, ini 18, jadi beli paha ayam setengah 18.000. kalau ini mah 5.000 dua. Alhamdulillah 5, 10 sama ini 18, ini 3, 18 sama 18 kali ya, berapa ya, pokoknya segitu ya. Alhamdulillah karena sedang ada rezeki, jadi kakak itu kemarin kan jajan jagung manis rebutan itu, karena nggak ada uang jadi kita kasihnya satu porsi berdua 3.000, cuman satu cup segede gini gitu. Jadi sekarang bayar rasa nggak tega ya, kebetulan ada rezeki juga, kita beli jagungnya aja, terus nanti kita kasih susu, belilah susu nanti ya. Kemarin rebutan emang mereka berdua. Mau lagi? Alhamdulillah ya, kalau ada rezeki kita bisa beli. Kita bisa nyenengin anak ya, alhamdulillahnya. Itu udah godok air buat jagungnya, sembari nunggu jagung matang, sembari kita nyuci-nyuci ini sama motong-motong sayur asem. Ini kan ada sayur asem ya, dari kemarin pengen sayur asem, cuman baru kesampaian. Dan kita potong-potong ya sayurnya. Ternyata kalau beli sayur asem di pasar itu banyak banget. Alasan tadi kita ke pasar karena udah ke tempat yang dekat ya beli sayur. Tutup. Terus kita belanja lagi ke yang di seberang, tutup juga. Banyak semua tukang sayur sekarang lagi pada tutup. Inilah alasannya kita ke pasar. Alhamdulillah kesampaian juga, pengen sayur asem. Soalnya kemarin Sani itu kalau makan nggak ada kuahnya, dia tuh nyari kuah. Baru tahu Ti kamu kalau sayur asem pakai terong. Ini cuman bawang putih. Nih, alhamdulillah. Walaupun bawang putih aja, tapi yang penting dikasih bumbu. Alhamdulillah, nggak sabar pengen liatin reaksi kakak saat makan ayam. Soalnya jarang ya kita kalau beli ayam ya. Paling setidaknya kita beli kayak semacam telur puyuh. Itu kan kemarin baru telur puyuh ya. Alhamdulillah, lagi ada rezeki anak. Alhamdulillah udah mateng jagungnya. Nih, nanti tinggal kita olah pas siang aja pulang sekolah. Ada apa? Bukan. Alhamdulillah ayamnya sudah mateng ya. Kita kasih kejutan, tapi katanya belum bangun, dia masih tidur. Nanti kita kasih kejutan ayam goreng ini, pasti anaknya senang banget. Alhamdulillah sayur asemnya sudah jadi. Kejutan.
ada ayam goreng. Wow, wow. Suka banget kakak ya, alhamdulillah. Nih, Chan. Mas Ali suka ceker. Nih, ini ada ayam goreng ya, alhamdulillah. So, ambil. Pakai sayur nggak? Iya. Buat sekalian ya, mas sayur ya. Maya, mama asal. Dur. Ini cekernya buat mamanya aja nih ya. Alhamdulillah, sekarang mau nggak jualan es? Mau. Mau. Aku mau ikut tapi. Iya, nih mau kasih sayur. Tapi jangan pakai kuah. Hmm. Sini ya. Sani mau. Jagung kasih jagung. Iya. Kasih kuah. Ini. Iya, nih sarapnya nih. Alhamdulillah tadi bikin dulu sambal ya. Ini sambalnya karena enggak ada tomat, cuman bawang sama bentar ya. Kamu susah duduknya. Bawang sama cabai aja. Alhamdulillah. Ini ada tempe yang sisa kemarin tuh. Alhamdulillah, seneng banget. Kakak seneng. Barusan juga kakak udah jajan apa sih namanya? Oh, daging. Sekarang jualan es lagi ya. Supaya dapat rezeki banyak buat jajan. Alhamdulillah. Kalau mau mama ini aja deh, sayur aja deh. Ini punya buat kakak makan nanti siang ya. Alhamdulillah ya teman-teman. Itu mah ceker ayam. Bisa ayam mau ceker. Coba tuh kalau ayam mau juga cekernya buat ayam. Nah, mama sambal aja. Tuh, alhamdulillah sambalnya mantap. Nih, alhamdulillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa dulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Amin dulu dong. Biar dapat rezeki lagi. Amin dulu. Amin ya Allah. Nih, alhamdulillah. Senang banget lihat kakak senang. Mama ayam. Buat mamanya. Buat mama. Ya, buat mama ceker. Enak banget ya sambalnya. Walaupun enggak pakai tomat. Alhamdulillah. Jadi kameranya memang harus dimati-mati ya, nah kayak gitu caranya. Mohon maaf. Enak banget. Jadi sekarang kita aktivitasnya hari ini mau jualan es jeruk lagi ya. Ya dapat rezeki banyak. Ini sama Abah udah pulang kampung. Jadi kita di rumah. Kita di rumah. Terus? Pulang kampung. Gak pulang kampung. Oh gitu. Jadi katanya, jadi kita di rumah, gak pulang kampung. Gitu. Enak banget teman-teman. Mama. Kalau lagi ada rezeki ya kak, mama beliin jajan sama ayam, chicken sama ayam. Chicken sama ayam, begitulah teman-teman. Kalau Tika dapat rezeki, pasti Tika beliin chicken katanya sama ayam. Ingat kan, dulu juga Tika sering upload kalau dapat rezeki pasti belinya chicken. Kalau dapat rezeki pasti beliin ayam juga buat kakak ya, alhamdulillah ya. Pokoknya kalau yang berbau-bau ayam sama chicken kakak suka banget. Suka. Sini ayamnya kok enggak? Kalau anak saya yang ini memang beda ya. Dia lebih suka makanan yang berkuah.
jangan kapok ya teman-teman. Ambil baiknya, buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih dulu kak. Terima kasih banyak yang udah buat yang udah bantuin. Dari mulai gerobaknya, dari mulai semuanya. Pokoknya terima kasih banyak. Alhamdulillah sekarang kita dapat rezeki dari itu ya. Terima kasih.